Hello Lesti Lovers. Usai alami KDRT, Lesti Kejora berangkat umroh bersama Baby L. Lesti Kejora dikabarkan melakukan ibadah umroh di tengah kasus KDRT yang masih sedikit panas. Sebuah video memperlihatkan Lesti bersama keluarganya di bandara untuk terbang ke Tanah Suci diunggah oleh akun Instagram @lambeturah pada Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022. Dalam video tersebut, tak nampak keberadaan sang Rizky Billar. Lesti hanya pergi bersama keluarganya, termasuk putranya, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, Baby L, yang saat itu digendong oleh neneknya. Dari video itu juga terlihat Lesti ditemani oleh beberapa saudaranya. Sedangkan, Lesti Kejora terlihat berbalut cadar dan busana berwarna coklat yang digandeng oleh ayahnya keluar dari ruang tunggu VIP. Keputusan Lesti untuk pergi umroh dinilai sangat tepat di mana dirinya bisa menenangkan diri dan meminta petunjuk pada Sang Kuasa. Keputusan yang begitu tepat, demoga bisa cepat terselesaikan dengan baik dan damai. Tak lupa saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum.